Standby. Kamera. Lama dah banyak. Oleng. Action. Pak, cepetan dong, Pak. Kita sudah terlambat nih. Kau jalan tuh lihat-lihat dong. Maafkan aku, Debbie. Aku tidak sengaja. Maaf, maaf, dasar. Debbie, tidak sepantasnya kamu seperti itu pada Rina. Lo ngapain ikut campur? Rina kan tidak sengaja, dan dia sudah meminta maaf. Oh, ternyata ada yang mau jadi pahlawan. Kalau iya, kenapa? Sudahlah, Resta. Kamu jangan bertengkar gara-gara aku. Dia itu rese, Rina. Debbie, sekali lagi aku minta maaf ya. Dasar orang pergi. Miskin. Pergi sana. Cintaku seluruh hidup. Ih, dasar rese Debbie itu. Mau dia tuh apa sih? Udah sombong, sok keren lagi. Ih, Allah. Sudahlah, Resta. Tidak baik membicarakan orang di belakang. Kamu memang baik, Rina. Kamu tidak pernah dendam dengan orang yang menyakiti kamu. Aku bangga padamu. Pulang bareng kek ya? Gak usah repot-repot yuk, aku bisa pulang sama Resta. Gak apa-apa kok, aku bisa pulang sendiri Rina. Tapi Res, udah lah Rina, aku tahu kok kamu pasti senang bisa pulang sama Rina. Ah kamu Res, bisa saja. Ayo Rin, naik. Ya Res. Deb, Rio mengantar Rina pulang. Aku tahu, Vita. Ya ampun, Deb, kamu kalah sama anak miskin itu. Diam kamu, Siska. Deb, sebaiknya kita harus beri pelajaran sama si gadis miskin itu. Aku setuju itu. Harus. Awas kamu, Rio. Assalamualaikum. Bu. Ibu. Ya ampun, Bu. Ibu kenapa, Bu? Bu. Ibu. Tolong, tolong. Kenapa, Nak? Tolong, Bu. Ibu saya jatuh di belakang. Ya sudah, sekarang kamu panggil Ibu bidan, biar ibu kamu ibu yang ngurus. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, ini. Ibu, merasakan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ada apa dengan ibu? Tenang, tenang saja. Ibu kamu tidak apa-apa kok. Beliau hanya pingsan. Iya. Ibu bangun, Bu. Nih. Bangun. Obat untuk dia berikan 3 kali sehari setelah makan. Baiklah, Dok. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada ibu hamba, ya Allah. Bantulah dia melewati penyakitnya, ya Allah.
hanya kepadamu hamba meminta dan memohon, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Panas ya? Iya. Dep, itu dia. Iya, Dep. Saatnya kita beraksi. Tau! Di sini kamu rupanya gembel. Sakit, Dep. Lepaskan. Dasar, anak tidak tadi untung. Apa salahku, Dep? Kenapa kamu selalu jahat kepadaku? Karena kamu sudah berani dekati Rio. Aku tidak pernah mendekati dia. Dia yang selalu menghampiriku. Nyolotnya anak. Hajar aja, Dep. Kamu cukup. Terlaluan banget sih kalian. Apa sih salah Rina? Dasar sinting. Ayo kita cabut. Udah lah Rina. Sekarang kita pergi. Engkau tangisi lagi yang telah. Gimana Rio, PDKT kamu dengan Rina? Begitulah. Kenapa tidak langsung tembak saja? Mati dong. Kamu ini bisa saja. Situasinya lagi gak tepat, Dam. Ibunya sedang sakit. Gak mungkinlah aku tembak dia sekarang. Ada apa ibu memanggil kami? Ada yang ingin ibu sampaikan, nak. Masalah apa itu, Bu? Rina, Nia, kalian harus menjadi anak yang baik, ya. Dan kalian harus bisa menjaga kehormatan kalian sebagai seorang wanita. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa memberi apa-apa pada kalian. Cobaanku begitu berat. Sabar ya Rina, Tuhan pasti punya maksud lain di balik cobaannya. Kamu kan yang mengajari aku seperti ini. Kamu memang anak yang tegar, Rina. Aku bangga kepadamu. Terima kasih. Reza, ya? Bisa tinggalkan kami berdua sebentar saja. Ada yang ingin aku bicarakan pada Rina. Ya sudah Rin, aku pergi dulu ya. Ada apa, Rio? Kamu jangan bersedih lagi ya. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu. Sekarang hapus air matamu. Rio? Rina, aku sayang kamu. Kamu tidak bohong? Aku juga, Rio. Aku juga menyayangimu. Benarkah? Terima kasih, Rina. Aku janji, aku akan selalu menjagamu. Andaikan aku bisa pastikan.
kampung. Debbie, kenapa? Kaget ya? Kenapa kamu ada di sini? Itu bukan urusanmu. Dengar ya, mulai sekarang kamu harus jauhi Rio. Kenapa? Karena kami saling mencintai. Tidak, kamu bohong. Bohong? Kamu lihat saja nanti. Ibu, yang tenang ya di alam sana. Rina janji, Rina akan selalu mengingat pesan-pesan ibu. Rina juga akan menjaga Nia, Bu. Walaupun banyak cobaan yang Rina dan Nia hadapi, kami selalu belajar untuk kuat seperti ibu. Kak! Kak Rina! Ada apa, Nia? Ada tamu, Kak. Siapa? Nia juga tidak tahu, Kak. Ya sudah, ayo kita pulang. Maaf, Anda siapa ya? Saya paman kalian. Paman? Iya. Paman Aji ya? Kamu kok tahu nih ya? Kamu tahu dari mana? Dulu, ibu pernah cerita. Ayo kita masuk, paman. Sekarang, apa kesibukanmu, Rina? Saya kerja. Begini, Rina. Sebelum ibu kalian meninggal, beliau pernah berpesan kepada paman. Beliau meminta paman merawat kalian. Kalian mau ikut paman ke Bandung? Di sana, kamu akan paman kuliahkan. Dan Nia akan melanjutkan ke SMA. Bagaimana? Halo? Halo, Rin. Ada apa, Rio? Aku tunggu kamu di pantai ya. Iya deh. Oke deh. Ya. Ya. Iya, Bang. Rio. Rina. Maafkan aku, Rio. Ternyata dia memang lebih baik dariku. Aku memang tak pantas untukmu. Pergilah kau bersamanya. Halo, Res. Halo, Rio. Kamu di mana? Di rumah. Ada apa, Res? Hari ini Rina akan pergi ke Bandung. Apa? Rio? Halo? Rina. Kenapa kau tinggalkan aku, Rin? Sangat mencintaimu, Rin. Kenapa kau hanya diam, Rin?